Kain batik langsung dari perajinnya sekarang tidak lagi harus jauh-jauh keluar daerah, karena di Kota Waringin Barat juga ada perajin batik di sebuah rumah sederhana di Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada. Padi memulai usahanya sebagai perajin batik sejak tahun 2016 lalu. Berawal dari kecintaannya terhadap warisan budaya bangsa ini, kini beragam corak batik telah dibuatnya. Termasuk saat ini, hasil kerajinannya adalah batik khas Kota Waringin Barat yang belum lama ini diresmikan oleh Pemkab Kota Waringin Barat. Dari 10 motif batik Kota Waringin Barat yang diluncurkan pada akhir 2017 lalu, sudah ada 7 motif batik yang mulai dibuat desainnya. Dan ada 2 di antaranya sudah mulai diproduksi. Hingga sekarang di pasaran banyak dijual jenis batik cap dan batik printing. Padi memilih membuat kerajinan batik secara manual atau tulis. Meski proses pembuatannya lebih lama, namun kualitasnya dijamin lebih puas. Dengan dibantu seorang saudaranya, Padi setiap hari memproses pembuatan batik mulai dari pembuatan gambar motif, proses pemberian malam, pemberian warna batik sesuai motif, dan finishing berupa pelunturan malam. Karena keterbatasan peralatan dan juga tenaga, dalam sebulan dia mengaku hanya mampu memenuhi pesanan sekitar 20-an lembar kain batik, berbagai motif dan corak termasuk batik khas Kota Waringin Barat. Menurutnya, setelah batik khas Kota Waringin Barat diresmikan, Padi kemudian mengurus izin ke dinas terkait untuk bisa ikut memproduksi batik dengan motif dan khas Kota Waringin Barat. Sedikit demi sedikit, pesanan batik khas Kota Waringin Barat mulai datang kepadanya, baik dari perorangan maupun dari instansi pemerintahan. Selembar kain batik buatannya ini dijual dengan harga mulai 200 ribuan per lembar atau tergantung motif dan tingkat kerumitan. Semakin rumit, motif batik yang dibuat akan mempengaruhi harga jualnya. Untuk pemasaran, selain melayani pesanan, Padi juga mempromosikan hasil karyanya melalui jejaring sosial, event pameran, juga dukungan dari instansi terkait serta pihak lainnya yang peduli terhadap perkembangan industri kreatif di Kota Waringin Barat. Dengan batik, hobi hobi memakai batik untuk memperkenalkan motif-motif batik daerah. Sekarang ada berapa motif yang sudah dibuat? Untuk batik ini ada 7 motif yang untuk batik kobarnya yang baru saya buat. Khas Pangkalan Bun, khas Pangkalan Lada, dan sebagainya. Oke. Untuk ini produksi berapa ini? Selama berapa itu produksi berapa? Untuk sementara ini masih ini ya, sesuai pesanan. Pesanan sih belum begitu ini banyak. Alhamdulillah ya sudah ada. Untuk
ini berapa harganya? Harga itu tergantung motif sama kain serta warna. Itu bervariasi mulai dari harga 200 sampai sekian. Salah satu kendala yang dihadapi Padi dalam usaha kerajinan batik yang digelutinya, selain permodalan yang terbatas, untuk pengadaan bahan baku semuanya masih mendatangkan dari Pulau Jawa. Belum ada pemasok bahan baku yang menyediakan perlengkapan batik di Kota Waringin. Harapannya ke depan, kain batik makin dicintai masyarakat dan usaha kerajinannya juga semakin berkembang, tentunya dengan dukungan dari semua pihak. Ini namanya samping. Satu hari itu dapat berapa? Satu hari bisa 9. 9 lembar ini ya. Kalau pemasarannya kemana aja ini, Pak? Pemasaran sementara masih di sini. Masih di sini. Ya. Jadi orang datang ke sini. Datang ke sini, Mbak. Ini rata-rata pesanan semua. Oh, pesanan semua. Kalau harga, mungkin harga? Harga ini tergantung motif. Oh, tergantung. Iya, tergantung motifnya. Biasanya kalau yang kayak gini berapa, Pak? 2 juta. Apa per meter atau gimana? Ini udah ukuran, sudah ukurannya. Boleh lihat-lihat, Pak?